Konten yang bergarap pada pelecehan seksual terhadap figur publik, Facebook mengumumkan akan mulai menghapusnya. Langkah tersebut dilakukan sebagaimana bagian dari pembaruan kebijakan terkait intimidasi dan pelecehan. Perubahan kebijakan tersebut termasuk serangan pelecehan yang terkoordinasi terhadap pengguna. Sebagai bagian dari pembaruan kebijakan tersebut, Facebook akan menghapus profil, halaman, grup atau acara apapun yang dibuat untuk menjadikan figur publik termasuk selebritis, jurnalis, politisi, dan pembuat konten sebagai objek seksual. Kebijakan tersebut juga melarang gambar atau foto diedit menjadi bernuansa seksual yang merendahkan figur publik. Hal itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Global Facebook Antigone Davies pada Kamis 14 Oktober 2021. Tak hanya itu, Facebook juga akan menghapus komentar yang menjurus ke arah seksual dan serangan yang dilakukan berulang kali untuk melecehkan seseorang secara seksual. Kebijakan tersebut berlaku setelah mantan karyawan Facebook, Francis Haugen, bersaksi di depan Kongres pekan lalu. Sidang pada Selasa 12 Oktober, waktu setempat berfokus pada serangkaian laporan Wall Street Journal yang mengungkapkan kalau eksekutif Facebook menyadari platform mereka menimbulkan bahaya bagi pengguna, terutama remaja.